Hai, Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat kuis atau latihan soal menggunakan Google Form, ya. Saya tidak akan mem, apa namanya? membuat tutorial dari awal, ya, karena di video sebelumnya saya sudah pernah membuat bagaimana memulai menggunakan Google Form ya hari ini kita langsung saja. Nah, ini adalah drive saya ya. Tempat kita membuat pom yang kita inginkan. Saya kasih uh, apa gambaran sedikit ya kalau Bapak Ibu ingin membuat dari awal ya. Bapak Ibu klik uh, apa namanya? Men, fitur new ini tambah ya. Klik di saja. Kemudian Bapak Ibu pilih Google Form ini Google Form kemudian yang paling kanan bapak ibu pilih quiz ya blank quiz kenapa kita pilih blank quiz karena ini khusus untuk uh, soal ya yang tentunya kita apa namanya akan memberikan skor atau nilai kepada peserta didik kita kalau blank form ini artinya formulir biasa yang yang bukan untuk kita mengumpulkan uh, skor ya bisa juga namun ada pengaturan yang tersendiri nanti jika kita menggunakan yang blank form oke sekarang kita tidak apa namanya membuat dari awal ini saya langsung ada apa, uh, apa pom yang sudah saya buat ya buka nah ini ada pom Uh, saya contohkan saja ini latihan soal kelas uh, soal 1 kelas 5 tema 2 subtema 1 mupelipa dan SBDP ya Bapak Ibu buat judulnya di sini kemudian mau dipisahkan biar rapi atau biar terlihat apa namanya ada beda dengan pom-pom yang lain uh, bisa kita tambahkan misalnya identitas peserta didik tersendiri Ya, bagaimana caranya? Ini saya contohkan saja sedikit. Nah, Bapak Ibu, klik uh, di apa namanya, add section. Ya, ini section namanya. Ya, kemudian kita coba klik add section. Nah, munculnya seperti ini. Silahkan dikasih judulnya apa ya? Misalnya, uh, identitas peserta didik, petunjuk, petunjuk mengerjakan soal, mungkin ya, dan lain sebagainya terserah Bapak Ibu ini saya hapus karena eh, apa sudah ada ya. Kemudian saya tunjukkan sedikit juga nah misal identitas peserta didik Bapak Ibu eh, hanya meminta data atau nama peserta didiknya saja ya. Cukup tulis nama peserta didik nanti pilihannya ya set answer ini artinya Peserta didik mengetik atau menulis sendiri nama mereka. Nah, kalau misalnya pom ini digunakan, ingin digunakan untuk beberapa kelas, baiknya kita menggunakan search answer. Tapi kalau misalnya bapak ibu hanya ingin menggunakan untuk di kelas bapak ibu daripada anak, menulis sendiri lebih baik eh, bapak ibu sediakan saja nama-nama mereka. Ya, tinggal ganti di sini. Yang search answer ini diganti menjadi drop down ya pilih yang drop down nanti bapak ibu kopikan ya nama peserta didik kelas bapak ibu di sini misal kita contohkan ya nah, atau bapak ibu bisa ketik seperti yang saya contohkan di cara membuat apa form pengumpulan tugas peserta didik yang berupa file pdf dan video misalnya Andi Wati misalnya ya Udi dan lain sebagainya nah, ini kalau misalnya kita menggunakan Uh, apa namanya? fitur drop down. Artinya kita apa anak-anak kita hanya tinggal memilih atau mencari namanya yang mana. Oke, okay. saya Nah, ini kita apa set answer saja biar bisa digunakan untuk beberapa kelas. Kemudian uh, section berikutnya. Nah, ini saya pisahkan lagi ya. Soal latihan beserta apa namanya petunjuknya ya inilah salah satu jawaban dan sebagainya terserah bapak ibu ingin perintahnya seperti apa ya di uh, petunjuk latihan soalnya silakan bapak ibu uh, buat saja kemudian nah masuk ke question ya ke, misal di bawah ini sudah ya, tidak ada kita mau menambahkan sectionnya lagi mau memulai menulis uh, question baru tinggal diklik di sini tambah nah question muncul ya nanti hasilnya seperti yang yang ini nah, ya oke selesai bagaimana cara membuat uh, section kemudian memulai membuat soalnya nah kemudian saya tunjukkan bagaimana uh, apa bapak ibu uh, membuat key answer atau kunci jawaban setiap pertanyaan yang dibuat. Nah, ya. Kalau misalnya sudah selesai, ini saya contohkan. Uh, nomor satu, misalnya manusia bernapas dengan menghirup pilihannya oksigen, nitrogen, karbon dioksida, hidrogen. Ya, karena bapak ibu tadi sudah memilih kuis, dia nanti otomatis akan muncul fitur answer key and point. Ya, kunci jawaban dan poin. Kita klik saja di sini. Nah, Bapak ibu pilih mana jawaban yang benar dari untuk pertanyaan ini, misalnya di sini oksigen ya, misalnya nitrogen tinggal klik saja ya, tapi satu-satu, nah, ya, misalnya dah kita pilih yang oksigen ini, kunci jawaban yang benar ya, kemudian di sini ada poin, nah untuk soal nomor satu ini, kalau anak apa menjawab. Poinnya berapa? Ini saya buat 10, ya kalau misalnya ya disesuaikan saja sesuai dengan bentuk soal dan jumlah soalnya. Misalnya mau 5, tinggal ganti 5 atau bisa diketik langsung. Ini tetap 10 ya, karena ini ya, saya contohkan yang 10. Oke selesai itu cara membuat uh, apa kunci jawaban. Biar kenapa? Biar nanti uh, apa? Nih apa namanya nilai anak-anak langsung jadi, ya. Langsung terekap atau terekam, kemudian kalau selesai kita pilih eh, klik done. Nah, itu yang ini tulisan required ini wajib isi kita centang ya. Dah, selesai itu bagaimana cara membuat key answer atau kunci jawaban untuk pilihan ganda. Nah, sekarang ini saya contohkan beberapa bentuk soal. Ah, yang nomor 4 ini ada gambar ya. Saya contohkan bagaimana menyisipkan gambar eh, dalam membuat soal di Google Form. Ini soal ya. Ini saya hapus dulu, misalnya tidak ada dulu lah. Remove ya. Oke, remove. Ah ini bapak ibu sudah membuat soalnya, kemudian ingin menyisipkan apa namanya gambar. Bapak ibu klik apa ini? Icon picture atau image ya. Klik saja ini ya. Nah klik nah, terus kalau misalnya sudah terbuka seperti ini di mana file yang ingin Bapak Ibu ambil mau dari upload dari PC kamera atau Google Drive atau Google Image Search lewat pencarian ya nah, karena saya sudah ada di PC ini atau laptop ini eh, uh, saya klik browse ya nah, Kemudian saya cari di mana soal yang mau saya ambil. Nah ini insang ikan. Klik Open. Oke, dah, udah nah, masuk ya. Begitu cara menambah atau menyisipkan gambar di uh, Google Form. Saya ulangi lagi ya. Ini kita anggap tidak ada. Nah, soalnya sudah dibuat. Kemudian bapak ibu klik di sini, picture ini, picture icon atau image icon, klik. Kemudian cari di mana gambar itu berada atau disimpan, ya. Pilih, open. Nah, nah itu cara menyisipkan gambar di Google Form. Nah, sekarang optionnya saya ganti, tidak lagi pilihan kenda yang ABC, ya, yang bentuknya ABC, tapi saya buat benar salah, ya. Nah, sekarang di key answer-nya. Pilih jawaban benarnya yang mana, ya? Jangan lupa, itu ya pilih misalnya ini, nah, ya sesuaikan dengan pertanyaan. Oke, kita kembali ke jawaban yang benarnya yang atas. Poinnya berapa? Misalnya, 10 juga atau 5 terserah Bapak Ibu, ya sesuai dengan uh, jumlah soal yang Bapak Ibu buat. Oke, kalau sudah selesai, klik dan sudah ya. Ada yang pilihan ganda, kemudian menyisipkan gambar. Ya, optionnya benar salah hanya dua misalnya. Nah, kemudian yang ini juga di klik wajib isi. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, saya punya soal anak-anak menjawabnya dalam bentuk short answer. Ya, organ pernapasan manusia yang berbentuk tabung besar disebut. Nah, ini kan tidak ada pilihan. Ya kan? Berarti anak mengetik sendiri jawabannya. Tapi ingat. Untuk yang key answer Search uh, question ini, uh, answer ya. Dikasih petunjuk kepada peserta didik kita untuk yang nomor 5 ya, makanya perlu tadi di bagian atas untuk jawaban apa soal isian, misalnya kita perintahkan tulis dengan huruf kecil semua atau hanya huruf awalnya saja yang besar misalnya. Ya, atau huruf besar semua, ya. Jadi anak-anak nanti menjawabnya sesuai dengan perintah kita ya, biar mencocokkan set, apa, dengan kunci yang kita buat. Tapi kalau misalnya menggunakan aplikasi lain yang saya ketahui di apa di Pomsway, itu nggak pengaruh besar kecil, asal sama hurufnya insyaallah apa? Uh, match ya, kunci jawabannya. Nah, ini untuk contoh soal yang uh, anak menjawab sian Ya, tapi usahakan membuat soal isian ini yang jawabannya pasti sehingga tidak membuat banyak persepsi. Jadi kita tidak repot membuat ku kunci jawabannya, ya. Kalau misalnya anak apa kita kasih soal yang ambigu, ya, jawabannya mungkin banyak. Nah, bingung kita ya mau membuat kuncinya. Jadi banyak nanti soal anak yang harusnya benar dia menjawab eh, tapi tidak match dengan yang kita harapkan, ya otomatis mungkin nanti salah soalnya sama caranya ya klik answer key kita ketik di sini nah ini saya menggunakan hanya huruf awalnya saja yang huruf kapital ya kalau misalnya bapak ibu mempunyai uh, anak harus menjawab dua tinggal ditambah saja ya misalnya tiga atau uh, variasi kunci jawabannya misalnya di sini huruf kecil semua misalnya ya atau apa di sini huruf besar semua. Antisipasi kalau anak-anak nanti menjawabnya eh, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya kalau anak menjawab huruf besar semua betul, ya kan? Dia menjawab dengan huruf kecil di awal atau huruf kecil semua betul, ya kan? Kemudian dia menjawab menggunakan huruf kapital hanya di awal juga betul, ya. Kemudian poinnya berapa mau kita kasih ya 10. Biar kenapa ini saya membuat 10 question. satu uh, soal 10 nanti skornya maksimalnya 100. Ini ada di atas ya. Pak Ibu bisa lihat ini tetap poinnya nanti. Oke, okay, kalau sudah klik dan selesai ya. Jadi ada apa namanya? cara membuat soal yang uh, pilihan ganda, kemudian yang uh, benar salah, kemudian juga short answer Menyisipkan image atau gambar ke dalam uh, Question Atau pertanyaan di google form Oke okay, sekarang Kita lanjut ah, Ini sama ya yang nomor 6 Nomor 7, 8, 9 uh, Sama langkah-langkahnya Saya hanya membedakan Mata pelajarannya saja Muatan pelajarannya Itu SBDP yang di atas tadi IPA Sudah nah, selesai ya Oke okay, nah di bawahnya Jika sudah selesai <tuh> Apakah Bapak Ibu ingin menambah section lagi atau tidak? Itu terserah ya. Kalau enggak, cukup batas ini. Kalau mau menambah section, mau kita tutup dengan apa? Misalnya pom-pom uh, yang kita buat ini ya. Nah, itu ya. Jadi, kalau misalnya kita anggap ini sudah cukup, sudah. Ini misalnya saya ganti. Apakah Ananda yakin ingin mengakhiri? latihan ini misalnya ya kan nah, kemudian di deskripsinya jika sudah yakin silahkan klik submit atau kirim dah selesai ya Jadi, selesai pom ini kita anggap selesai kemudian pengaturan ah misalnya eh, uh, mungkin tidak ya pom ini eh, uh, dijawab oleh anak ya atau peserta didik kita eh berkali-kali sangat mungkin dan pasti bisa ya kemudian mungkin tidak anak-anak ini menjawab kemudian dia melihat key answer kemudian menjawab kembali ya soalnya kemudian dia dia apa kirimkan lagi sehingga data anak yang menjawab ya berulang-ulang itu akan kelihatan ya. Nah, karena ini saya buat hanya untuk anak SD misalnya. Biasanya cukup saya sampaikan kepada anak-anak jawablah apa namanya soal dengan jujur karena ini adalah bagian dari penilaian sikap anak di apa namanya di ya penilaian sikap ya. Karena ada penilaian sikap itu ada spiritual dan Oh, sosial, nah, itu kita tekankan saja di situ ya. Nanti kelihatan anaknya menjawab lebih dari satu. Oh, dia mungkin berusaha untuk eh, melihat kunci jawaban yang kita buat, namun itu bisa kita siasati ya. <tuh> Bagaimana caranya? Eh, tentu, eh, apa untuk memproteksi itu? Tidak begitu aman, artinya anak-anak masih mungkin. Namun, insya Allah, ya, dapat meminimalisir kecurangan uh, peserta didik kita dalam mengerjakan itu. Ya, misalnya uh, di sini ada menu add On, kita gunakan ini. Ya, kemudian ada namanya Pom Limiter. Ya, Pom Limiter ini artinya kita batasi waktu pengerjaannya ya misalnya keluar ya. Eh uh, misalnya kita batasi dengan apa namanya? tanggal dan waktu. Nah, ya. Kita select date, misalnya soal ini untuk tanggal 24 misalnya kan, kemudian select time eh uh, tanggal 25 kita ganti kemudian timenya kita batasi jam 6 ya pukul 6 misalnya ini menitnya 30 PM ya nah sore kemudian kita klik set di sini bisa kita ganti di message-nya ini maaf ananda tidak dapat mengerjakan latihan soal ini silahkan hubungi gurumu. Nah nanti mereka atau peserta didik kita akan mendapatkan pesan ini jika dia apa namanya sudah mengerjakan eh, ingin mengerjakan latihan soal ini di atas jam yang sudah kita batasi. Ya, kemudian kita klik save and enable. Nah selesai ya. Itu kalau misalnya kita ingin membatasinya dengan menggunakan waktu dan tanggal atau bisa juga kita batasi dengan eh, apa namanya kita klik disable ya biar kembali ke awal menggunakan number of pom respon Maksimum nah, maksimal eh, apa namanya yang menjawab pom itu berapa kita mau misalnya murid kita atau peserta didik kita sebanyak 30 orang artinya jika melewati itu sudah tidak bisa Mengerjakan, uh, apa namanya POM ini, kita klik Save and enable Nah, ya Namun uh, Apa namanya Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan yang Lebih, agak sedikit rumit Juga bisa menggunakan Apa namanya uh, Token Artinya begitu peserta didik kita ingin Menjawab atau mengerjakan soal itu Mereka harus input uh, Password, misalnya ya kan Password itu bisa yang seragam atau yang e, bervariasi antara sesama siswa. Sekali lagi, karena ini untuk anak SD, biasanya saya tidak e, apa namanya membatasi mereka untuk menjawab, kemudian waktunya juga tidak dibatasi, ya, sehingga kapan saja peserta didik ingin mengerjakan tetap bisa. Nah, eh, karena ini apa pom ini biasa saya gunakan itu anak-anak SD, biasanya sejarang sekali saya menggunakan eh, security atau pengaman yang seperti yang sudah saya contohkan tadi. Saya hanya menggunakan apa namanya <coughs> pengaturan di sini saja. Namun di awalnya sudah ditegaskan bahwa cukup mengerjakan satu kali saja, kerjakan dengan jujur misalnya. Nah di setting saya ulangi. <coughs> Ya, kalau sudah selesai, di pengaturannya, kita atur. E, ini kita, kalau misalnya Bapak-Ibu, apa namanya, melihat, begitu terbuka terlihat seperti ini, kita uncheck saja, ya, responnya. Seperti ini posisinya, kosong semua, tidak ada yang dicentang Kemudian di presentasinya, e, juga seperti ini, ya. Kemudian di Konfirmasi pesannya bisa bapak ibu tambah uh, dengan kata-kata bapak ibu sendiri. Nah kalau saya ini saya buat terima kasih jawaban anda sudah terekam pada database kami. Nah kemudian nah di sini kita atur di sini Untuk anak SD saya rasa uh, masih bisa lah ya. Di sini kuisnya kalau misalnya bapak ibu pas su sudah klik ya sudah mengkliknya ternyata posisi seperti ini diaktifkan saja kemudian rilis image image after submission boleh oh ya ada yang saya lupa tadi sebelumnya di general nah ini di dicentang saja limit to one respon kita batasi satu respon saja ya hanya satu kali nah, peserta didik kita bisa menjawab sama seperti yang di security yang menggunakan add-on tadi. Kemudian di quiznya ini ya posisinya. Nah, saya bermainnya di sini. Responden can see, artinya eh, apa? Peserta didik dapat melihat miss question, ya. Artinya pertanyaan yang salah, kemudian correct answer, pertanyaan yang eh, apa? Jawaban yang benar, kemudian point value. Point value ini artinya score, ya kalau kita centang semua seperti ini posisinya itu artinya kita mengizinkan e, peserta didik kita melihat jawaban salah kemudian melihat jawaban yang benar kemudian dia juga dapat melihat value nilainya ya Nah kalau misalnya ini kita centang kita aktifkan ya begitu dia sudah submit otomatis muncul apa namanya apa namanya Uh, kunci jawaban yang yang benar. Nah di, disa di sana biasanya anak-anak suka ngintip dulu kemudian mengerjakan kembali. Ya. Nah untuk anak SD biasanya seperti saya tegaskan tadi cukup kita bilang saja bahwa uh, ini merupakan penilaian untuk sikap serta didik kita. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita juga agar mereka berperilaku atau bersikap jujur. Kita uncheck aja ya nggak usah dicentang kemudian yang ini juga nggak usah nah kalau mau kasih kasih yang poin pelunya saja ya jadi anak kita hanya dapat melihat skornya saja tetapi dia tidak bisa melihat kunci jawaban ya kalau sudah kita klik save dah selesai ya <tuh> kalau sudah selesai artinya link ini sudah siap untuk kita berikan ke peserta didik. Caranya bagaimana? Sama seperti yang sudah uh, kita klik di sini. Saya ulangi, klik send atau kirim ya, tersesuai dengan apa setting uh, laptopnya. Klik send, kemudian pilih yang icon tautan ini. Nah, ini linknya yang akan kita berikan kepada peserta didik kita kan panjang itu, ini bisa kita <tuh> bersingkat dengan certain URL. Sudah selesai. Nah, link ini kita copy, kemudian kita berikan kepada peserta didik kita. Oke, misalnya atau bapak ibu ingin uh, mengcustom linknya ya, biar mudah mencari. Saya biasanya menggunakan apa namanya? Oh, tini URL nah, untuk mem, apa? Namanya memang custom link. Nah, ini sudah terbuka ya. Ini saya daftar, kemudian kita tempel di sini. Paste custom your link. Nah, dia bilang, "Buatlah linkmu sesuai dengan yang kita inginkan." Ya, dimana membuatnya di yang alias ini kita klik, kemudian misalnya kita buat latihan soal satu misalnya tema tema 2 subtema 1 ya kita kasih E2 kita buat seperti seperti itu saja kemudian klik make tiny URL klik ya dah ini hasilnya ya klik copy nah kalau sudah tinggal kita kirim mau di Google Classroom di Sway ya atau di grup WA dan lain sebagainya kita coba ya kita coba buka tempel di sini buka nah ini tampilan apa namanya uh, soal yang kita berikan kepada peserta didik kita latihan soal 1 kelas 5 tema 2 subtema 1 ya mau pelipah next nah keluar yang seksi section tadi ya yang kita buat identitas peserta didik ini perintahnya kemudian nama peserta didik misalnya eh, saya buat karena ini search answer ya anak-anak mengetiknya sendiri nah Kira. nasira kirana oke okay, next Nah, baru keluar apa namanya soal latihan dan petunjuk petunjuknya misalnya kita kerjakan ya kita mau melihat responnya tadi kan tidak di apa namanya dicentang yang anak bisa melihat eh, apa namanya jawaban salah dan benarnya manusia bernapas dengan menghirup misalnya kita pilih oksigen Hewan cacing bernapas melalui, misalnya, permukaan kulit. Ikan adalah hewan yang memiliki pernapasan khusus, yaitu insang, misalnya. Kemudian, gambar di bawah ini merupakan alat pernapasan pada ikan. Pernyataan ya, benar atau salah, misalnya benar, anak menjawab nanti ya. Kemudian, organ pernapasan manusia yang berbentuk tabung besar disebut nah, kita jawab trakea nanti anak-anak menjawab ya misalnya kemudian tangga nada diatonis mayor bersifat misalnya yang gembira tangga nada diatonis mayor memiliki interval satu satu setengah satu satu misalnya ya. b kita pilih kemudian contoh lagu di bawah ini yang bertangga nada minor misalnya kita pilih syukur ya lagu gugur bunga himne guru dan mengheningkan cipta adalah contoh lagu bernada diatonis misalnya anak menjawab minor misalnya ya kemudian lagu hari merdeka merupakan lagu yang bernada diatonis minor sebenarnya anak menjawabnya salah oke okay, next nah ini yang section terakhir tadi yang kita buat ya apakah anda yakin ingin mengakhiri latihan ini jika sudah yakin silahkan klik submit atau kirim karena kenapa kalau misalnya anak kita apa ragu ya kita ingatkan ya bisa saja dia ingin kembali, misalnya sebelum dikirim. Tapi kalau sudah dikirim tidak bisa lagi, ya. Oke, kita klik submit. Ah, karena tadi uh, apa kita settingnya seperti ini. Terima kasih jawaban anda sudah terekam pada database kami. View skornya kita izinkan anak dapat melihat, ya. Nanti kita klik. Nah, anak hanya dapat melihat apa namanya? Total poinnya ya 90 dari 100, tapi dia tidak bisa melihat apa namanya kunci jawaban yang benar dan salah, ya kan? Nah. Tapi kalau misalnya tadi kita coba, sekarang saya centang semua ya yang di apa namanya di pengaturan ini, di kuis. Ini kita centang, kemudian ini kita centang. Sekarang coba kita kerjakan kembali dengan apa setting yang uh, sudah diganti. Di checklist semua, ya anak bisa melihat uh, skor, bisa melihat kunci jawaban dan benar dan salah, ya. Kita coba. Nah, ini saya menggunakan akun lain. Ber, berapa dengan posisi sebagai peserta didik yang munculnya sama misalnya saya isi di sini sakira berikutnya nah, ini muncul soal soalnya ini kita pilih ini kemudian ini nomor tiganya kita pilih ini empat misalnya salah lima misalnya Tenggorokan, misalnya, kemudian tangga nada ini kita pilih. Ini, kemudian yang ini, ini sembilan, misalnya mayor, ya. Kemudian ini kita pilih benar, misalnya selesai, ya. Kemudian klik berikutnya. Apakah Anda yakin ingin mengakhiri latihan? Kalau ya kirim. Nah tadi uh, apa kita sudah mencentang semua apa yang kita bolehkan kepada peserta didik kita ya melihat kunci jawaban benar, kunci jawaban salah, kemudian melihat skornya. Klik lihat. Nah nanti akan muncul seperti ini. Ini total poinnya uh, si Sakira nilainya 20 dari 100. Kemudian Nah, ini ya. Karena kita settingnya mengizinkan peserta didik kita melihat kunci jawaban benar, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, inilah yang biasanya apa namanya yang dimanfaatkan peserta didik kita untuk melihat kunci jawabannya. Makanya kalau saya yang apa mengelola kelas saya biasanya tidak saya izinkan melihat apa melihat Uh, kunci jawaban yang benar dan apa namanya uh, jawaban yang salah biar tidak ada anak-anak uh, apa yang berusaha untuk melakukan kecurangan itu dan biasanya mereka sudah tahu itu, ya, saya tegaskan yang kelihatan menjawab dua kali uh, tetap yang diambil adalah soal yang dikerjakan pertama dan menjadi penilaian sikap ya karena di sini dinilai kejujurannya biasanya anak-anak nurut kalau untuk di SD dan dia tidak akan melakukan itu ya makanya tidak saya setting yang rumit-rumit seperti yang saya contohkan tadi nah lihat semua ini jawaban e, soal nomor 4 yang benar itu e, harusnya benar kemudian lima yang menjawab tenggorokan Oke selesai Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat di responnya mana respon yang apa yang sudah dikerjakan peserta didik kita. Tadi berarti di sini sudah ada dua orang yang menjawab. Lihat di samping kanan question ini pertanyaan ada respon. Berarti yang sudah menjawab formulir kita atau soal kita sebanyak dua peserta didik. Sekarang kita klik kita lihat. Nah, seperti sebelumnya ya, kita buat dulu spreadsheet-nya. Nah, klik di sini yang tanda tambah hijau ini. Kita klik untuk melihat rekap atau respon dari apa namanya? peserta didik yang menjawab. Nah, tadi karena saya pernah apa namanya? sudah mencoba menjawab ya sebelum tutorial ini dibuat. Ini jadinya ada empat orang ya. <tuh> oh nama peserta didiknya terakhir karena memang settingnya saya lupa kemarin harusnya apa namanya <tuh> di awal ya langsung ini karena saya sisipkan saja tadi ke posisinya seperti itu kita lihat nah ini skor dari anak kita berarti yang satu ini 80 dari 100 ya kan? 40 dari 100, 90 dari 100, 20 dari 100 ya. Ini kunci jawaban yang mereka jawab. Ini nama anaknya ya kan? Karena yang di atas tadi kosong ya. Belum saya isi. Yang bawah langsung ada namanya karena sudah saya tambah e, untuk yang di peserta didiknya. Nah ini nilai mereka. Bapak Ibu tinggal copy saja ya. Atau ini diganti menjadi apa namanya? file Excel bisa ya. Mau hmm, Bapak Ibu simpan boleh ya atau copy atau salin langsung ke daftar nilai Bapak Ibu guru ya sebagai sebagai arsip. Saya rasa itu saja ya. E, semoga dapat bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Di sekolah, Bapak Ibu, masing-masing demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.